Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, asyik muka saya je keluar buat video. Kan, dah akaun TikTok saya kan. Saya nak laju-lajulah cepatlah. Minta maaf, saya punya akaun ni tak boleh buat live lagi lah. Pasal entahlah apa masalah ni kan. Sayang tak nak buat akaun baru. Dah 70 ni kan. Aduh, orang tua-tua macam saya ni satu hari lebih boleh naik tu 70,000. Apa-apa tu cerita lain. Ini pasal saya ni, sebelum ni saya tak suka tengok orang ceritakan hal peribadi, hal keluarga, masalah rumah tangga apa ni di social media kan. Yang suami bergaduh isteri, isteri bergaduh suami, bergaduh pula dengan mak mentua, pak mentua, semua-semua. Jadi saya kena tak berkenan benda-benda macam tu. Tu cerita ke aib jugalah diceritakan di laman sosial kan. Tapi itulah, Allah Taala tu menguji kita. Pusing. Bum, hari ni terkena pula kisah saya, keluarga saya. Ada pula seorang tu cakap ni, seorang ni, seorang ni. Jadi dah bila itu, segalanya itulah. Saya tak boleh nak salahkan diorang semua. Puncanya pada saya jugalah. Pasal semalam lah saya dah meletup kan. Saya dah tak boleh tahan. Saya kena melepaskan apa semua tu. Jadi ada berkat dia, ada buruk dia kan. Macam berkatnya saya sampai ni pun baru habis kerja ke, ada kerja. Esok kalau tak ada hal melintang, saudara Tuan Anas kita yang famous kat TikTok tu, yang Sahawan Berjaya tu, dia bagi saya job dekat satu company baju Melayu ni, ala-ala photoshoot tu, ala-ala jadi model tu kan, untuk lah pasang 5 pasang 6 pasang kan. Tapi saya buat dia bagi, tak ada boleh bagi jaminan lah benda tu boleh laku pasal muka saya ni dengan orang tua saya ni, tak apalah ni. Tapi tak apalah, tu rezeki dia nak nolong saya. Dia DM saya, dia nak bagi saya sumbangan. Saya kata tak nak. Dah ada lah seorang dua orang dah bagi saya sumbangan, dah cukup dah. Saya nak kerja sebenarnya. Saya bukannya nak war-warkan cerita saya ni, nak minta simpati, nak minta derma, nak minta sedekah ni, bukan. Saya ni minta kerja. Jadi dia kata okey, saya bagi awak kerja. Okey, ni besok okey. Tak apa. Ni cerita pasal rumah tangga tu. Saya ni, orang kenal saya dengan following saya cakap tadi dan 70,000 lebih tu, punca dia, asbab dia pasal saya kahwin dengan Adira, Siti Adira binti Suhaimi, seorang penyanyi kelahiran daripada Akademi Fantasia musim ke-8. Naib juara, kalau tidak dia jadi juara. Tapi Sahir tu tak silap saya, dia masuk balik, Sahir pula jadi juara, dia jadi naib juara. Jadi tempias itu kenalah dekat saya. Oh, pada orang tak kenal sebelum ni, siapa Mamat ni kan. Tiba-tibanya dulu terus saya pun jadi orang kenal apa semua kan. Tapi tak adalah sampai terkenal sangat. Jadi orang hanya kenal macam tu je lah. Tempias saya ni, dan tempias saya pun berjangkit kepada si saya pertama. Tidak, dua-dua ekor ni pun tak ada siapa pun nak tahu, dan tak ada siapa tahu pun nak ambil tahu. Jadi benda macam ni, macam tadi ada benda isu tu tadi, wartawan pun ada tanya. Bila saya fikir balik, saya tak boleh salahkan diorang. Sebenarnya salah saya. Semalam lah saya yang mengatal pergi benda tu. Asalnya TikTok saya ni pukul 9 pagi, followers hanya ada 6. Tapi bila saya down sangat, saya nak cari kerja apa semua, menjelangkan hari raya ni, saya cerita tu lah, saya post kerja lah tawaran saya untuk mencari kerja. Saya tanpa disangka Allah Ta'ala tu maha besar, benda ni meletup boom sekali kan. Dengan wartawan pun call saya nak interview apa semua. Saya pun kalau ikut kata tak nak pergi interview ni, pasal niat saya bukannya nak ramai-ramai. Saya nak target dalam 600-700 orang view je, dah lah dapat kerja-kerja kampung pun jadilah. Tapi wartawan call saya, dia kata, yo, ini peluang apa ni lah, untuk peluang, untuk mana tahu benda ni lagi boom, mana tahu lagi ada dapat job lagi besar. Pasal Tok pun tahu Tok pun banyak hutang, kata dia. Eh, tak, ya juga. Saya fikir ada alang-alang saya terlanjur ni, saya terus kerja lah, pergi je lah jumpa wartawan tu apa semua. Tapi saya cakap
kita nak cerita pasal diri saya je, apa semua je. Saya boleh kalau you orang buat segmen berarti janganlah terpalitkan kepada Adira, pasal Adira ni lah induk kami ni mencari rezeki. Kalau apa-apa terjadi nanti kat dia, nanti kan habis, saya dah tak boleh harap kan? Nanti apa pula jadi keluarga kami? Pasal Adira ni banyak kat gantung dia. Yang kata ni mak dia di kampung apa semua. Jadi benda tu pun keluar, dia keluar cerita. Tapi masa interview tu, tuan tahulah interview tu berapa minit je pun. Saya takkan saya nak ceritakan daripada 5 tahun tu siapa yang menolong saya, yang sebelah sini ada tolong saya, sebelah sana ada tolong saya. 5 tahun punya cerita, satu hari suntuk pun saya rasa benda ni tak boleh habis. Jadi kebetulan masa tu, masa soalan tu, masa cerita tu yang cerita pasal anak saya, kebetulan pula saya nak berbuka puasa untuk anak membeli tu, saya tak ada duit. Tu cerita pasal kebetulan tu. Kalau cerita pasal kebetulan yang ini, saya ceritalah. Yang tu cerita, jadi ceritalah. Saya dapat duit kebetulan. Memang betul, tak ada saya ubah cerita apa semua. Memang betul daripada dia lah. Tapi semua terkilaf saya lah. Memang silap saya lah. Saya memang salah. Memang saja saya dah punca segala ni. Saya tak sebut si saya yang pertama tu pun ada nolong. Ya betul, dia pun ada nolong. Dia pun dapat duit tanah, tanah pusaka dia tu pun dijual, dia bagi saya. Betul, dia ada tolong. Adira pun banyak tolong. Betul, tapi takkan saya tak boleh senaraikan apa semua. Saya nak buka sikit je cerita aib saya ni. Bukannya aib saya ni untuk memalukan, tak, untuk saya mencari peluang pekerjaan. Tapi bila dah cerita-cerita ni lama kang, terlondeh saya apa semua kang. Dah habis cerita semua. Tu yang saya tak nak tu, benda ni bertambah panjang pula, bertambah episod pula. Saya baru nak set up TikTok saya ni untuk saya buat berniaga. Saya berjumpa orang tadi, orang yang tepat untuk saya berniaga kat situ apa semua kan. Pasal saya rasa saya suka bercakap, saya suka macam ni. Saya nak berniaga lah kan? Saya dah rasa nampak itulah peluang saya. Itulah, tapi bila datang jumpa sini, pasal tadi ada wartawan seorang dua pun dah tanya saya. Saya kata takpelah, saya buat video je lah kan untuk musim tu. Bagi isteri saya yang pertama tu, Sarifah Nur Safila binti Syed Hasim, saya minta maaf kerana saya tak menyebut nama dia semalam. Pasal benda saya cakap tu pun saya tak ada tulis dalam skrip. Saya tak ada fikir apa semua. Soalan wartawan tu pun secara spontan dan saya jawab pun secara spontan. Dan saya tak tertinggal lah nak menyebut dia. Tapi rasa saya ada sebut. Tapi biasalah wartawan, dia ada rekod kata kau tu 15 minit. Kalau yang keluar bukan 3 minit je. Takkan nak selit semua benda cerita saya 5 tahun, 6 tahun nak diselit dalam kumpul ke sekali. Tak boleh. Tapi tak apa, saya salah, saya mengaku salah. Jadi benda depan ni tak ada isu. Pasal saya terang-terang dah 2 hari saya tak balik. Tuan tengoklah 2 hari jugalah saya pakai baju ni. Saya tidur dalam kereta. Saya dah janji dengan diri saya, saya nak cari kerja, saya nak betulkan ada pendapatan. Tak kisah saya meniaga ke apa ke, dah ada betul saya nak balik rumah. Saya tak sabar nak balik rumah ni, nak cium anak-anak saya semua. Dan kalau boleh janganlah apa keluar lagi statement-statement ni. Dah relax. Biar saya bekerja, dah saya dah nampak peluang ni apa semua, dah cukup. Tak biar zip, kan? Dah, biar saya buat. So, saya nak cepat balik, nak balik. Pasal saya pun dah, untuk baju raya anak pun saya rasa dah cukup dah sikit lah. Tak adalah bermewah, tapi dah cukup dah. Saya nak balik, nak untuk bagi tolonglah saya. Malam ni saya tak balik lagi apa semua lagi. Jangan sampai saya tak balik langsung. Saya dah malas kalau saya, kalau tak dah marah betul, saya tak sampai hati nak balik sekejap beranak, lepas tu keluar balik, nanti anak saya menangis dalam-dalam, biar saya tak balik je. Senang je gitu. Saya pun dah letih dah. Saya buat ni pun kuat ni semua pasal anak-anak. Tapi kalau dia sendiri tak boleh duduk diam apa semua, nak perobok sana perobok sini, dah cukup je. Apa ada meniaga, awak meniaga je. Yang so, apa Adira ada kerja, dia kerja je. Tak ada masalah, dia tak kacau orang. You pun jangan kacau orang. Dah sudah. Yang salah saya. You message saya personal. You WhatsApp saya personal boleh. Tak ada masalah. You nak maki saya apa pun, maki je lah, saya tanggung. Tapi tolonglah jangan cerita benda ni dekat public apa semua. Malu, malu. Yang busuk-busuk ni, ini juga yang tu. Dah cukup lah. Nanti terkait kat anak, anak dah besar. Nanti kat sekolah pergi, oi, kan kawan cerita, oi, tu hari bapak kau dah kena ni. Malu dah budak. Kita ni dah tua, dah sudahlah benda-benda lama sosial ni. Kita guna lama sosial ni untuk kebaikan, bukan untuk cerita kepekung kita apa semua. Dah,
Dah, bye-bye. Doa